Maka itu kekurangan kali ini, saudara, tidak lain dan tidak bukan, saya menyerukan dan mengajak kepada seluruh umat Islam Indonesia, ayo sama-sama resolusi akhlak. Hari ini, Polri dengan PPATK telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka PPATK terhadap beberapa rekening yang terkait dengan FPI. Telah dianalisis oleh PPATK sebanyak 92 rekening. Ini terdiri dari pengurus pusat FPI, pengurus daerah, dan beberapa individu yang terkait dengan kegiatan FPI. 92 rekening ini ya, terdapat pada 18 bank yang ada di Indonesia. Tentunya hasil analisis PPATK menjadi masukan dari Bareskrim Polri, dan tentunya Bareskrim Polri akan menindaklanjuti ada atau tidaknya tindak pidana yang berhubungan dengan aliran dana yang ada pada organisasi FPI.